Nak prepare untuk event tak mudah disebabkan nak set up kereta biar yang terbaik untuk korang tengok. Video kali ini Zee nak bawa korang untuk tengok Zee pasang radiator coolant tank start, stiker custom dan juga underlight glow. Kalau korang nak tahu lebih detail, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni sebenarnya hari yang preparation lah untuk Zee pergi satu event ni. Yang ni sebenarnya dia memang secara tiba-tiba sebabnya Daihatsu Malaysia, iaitu daripada DMM Performance lah. Daihatsu Malaysia dia ada satu team nama dia DMM Performance. Kalau korang tengok Zee pernah buat video tentang Myvi masuk dekat Rita Sepang S1K punya pertandingan. Diorang telah ajak Zee untuk jadi show car. Alhamdulillah, terima kasih sangat kepada DMM Performance. Jadi Zee pun macam tergopoh gapah sebabnya Zee baru balik daripada Sarawak dan sekarang ni Zee agak tergugur gapah sebabnya Zee ada 3 hari untuk Zee prepare kereta Zee. Daripada segi prepare tu apa, sebabnya Zee rasa nak kelainan sikit lah daripada korang tengok dekat Zee kat Motomaniac, kat AVML sebelum ni. Cumanya untuk preparation ni tak adalah besar sangat sebabnya Zee tak sempat nak buat preparation besar untuk project upcoming ni. Tetapi project upcoming ni Zee akan buat satu episod yang khas untuk bagi tahu kepada korang apa project yang Zee akan buat dekat kereta ni. Preparation untuk hari ni adalah Zee nak pergi ke dua tempat, iaitu satu ya Kumin Garage, lepas tu yang kedua iaitu Graphics Motorsport. Okey, Kumin Garage apa yang Zee nak buat? Jeng-jeng. Alright, yang ni first Zee ada beli, iaitu SART radiator tank. Kalau korang tengok dekat kereta Myvi Zee, sekarang Zee pakai radiator punya coolant tank tu adalah plastik. Sekarang ni Zee nak tukarkan kepada besi, iaitu daripada SART, walaupun kereta Zee tak bagi turbo. Jadi yang ni adalah untuk kecantikan sahajalah. Zee nak kena pergi ke Kumin sebabnya dia punya piping tu kat sini ada satu je, tapi kat sini ada dua. Dekat original ada satu piping je laluan, tetapi yang ini ada dua. So kita nak kena tengok macam mana abang Kumin kita buat dia punya bypass dia macam mana. Lepas tu yang keduanya Zee nak tukar clamp untuk radiator. So Zee pilih warna gold untuk matchingkan dengan engine bay. Jadi Zee pun tak tahu, tak pasti sebenarnya. Zee dah ukur dah, iaitu dalaman dia 37mm. Cumanya Zee pasang balik macam ketat, tapi kita tengoklah macam mana benda ni menjadi ke tak menjadi. Zee main beli saja. Kita tengok bro Kumin macam mana kan. Kalau tak, Zee kena beli lain ataupun Zee tak pasang lah clamp ni. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, Zee nak pergi ke Graphics Motorsport sebabnya Zee nak tampal satu benda lah, tampal design Zee. Tapi nanti kita akan pergi tengok design apa yang Zee akan pakai. Sorry, terkejut Zee. Kucing Zee rupanya. Okey, sekarang Zee dah berada di destinasi yang pertama, iaitu di kedai Bro Kumin Garage. Zee dah bincang-bincang dah mana Zee nak letak pun Zee sebenarnya tak tahu lagi nak letak. Sebabnya kalau ikut plan asal, Zee nak letak dekat sini je. Tetapi tengok macam mana, sebabnya dia punya laluan air tu dekat belah kanan. Kalau kita tengok yang original belah kiri, so dia belah kanan. Tapi kalau boleh memang nak letak kat sini supaya dia nampak clean sikit lah. Sebabnya sebenarnya kat sini pun boleh juga, cun juga nak letak kat sini kan. Sebab dia nampak dekat dia punya tempat dia. Tetapi bila Zee letak kat sini, nanti akan ada masalah nak letak open port, tak boleh. Jadi kita tengok macam mana. Alhamdulillah dah siap dah. Cumanya yang clamp tadi memang tak betul saiznya. Kalau korang yang nak buat clamp untuk mungkin Myvi yang macam nak cantikkan ke benda semua, saya tak nak pakai clamp ori ni, korang jangan beli 37mm. Walaupun dia punya lubang dia memang 37mm, tapi sebenarnya korang kena beli 40mm. Dia ada 37mm, 40mm dengan 44mm, tak silap Zee. Korang ambil yang 40mm. So yang ini adalah untuk yang 40mm lah. Yang bawah tu Zee tak pasti berapa, Zee kena check balik. Tapi kalau korang nak buat yang macam untuk yang benda kecil macam ni, okay, benda kecil yang macam ni, dia ada kod dia, iaitu AN8 dengan AN10. Itu lah dia punya kod. Jadi kalau yang ni, yang ni adalah AN6 tak silap Zee. Yang ni Zee dah siap tukar dah SART ni. Yang bestnya pada SART ni adalah satu memang cantik lah kan. Tapi yang ni Zee memang tak boleh kedalamkan dia. Sebenarnya Zee nak masukkan ke dalam, cumanya ada kipas yang kacau kat sini, so Zee tak boleh buat. Zee kedepankan sikit lah. Tapi dalam Zee tengok ni okey lah, dia tak mengganggukan mata lah, nampak lain daripada yang lain. Okay, lepas tu yang bestnya, dia punya tangki spare tank tu dia ada tempat untuk kita tengok air dah sampai mana. So tak adalah korang nak kena buka benda ni kan, sebab buka benda ni mungkin panas kan. Korang boleh check
air dekat situ lah. Atas ni adalah air keluar. Lepas tu dia ada lagi satu, dia punya pipe tu untuk masukkan balik dekat dalam korang punya radiator system. Dia nak cakap banyak pun, itu je lah yang Zip boleh review kepada korang. Dan harga untuk yang ni, kalau korang nak beli, harga dia tak silap Zip RM170, RM168 macam tu. Zip akan linkkan juga dekat bawah kalau korang nak beli yang ni. Dan kalau korang nak buat, korang boleh pergi dekat ni lah, Kuming Garage, kat sini. Korang boleh pasangkan dan pasang mungkin macam Zip ni punya. InsyaAllah tak ada apa-apa. Sebabnya ada yang dia dah buat yang lain, tapi tak pakai shard. Dia pakai yang titanium macam Pro Kumin punya. Dia kecil, dia tak macam besar macam shard ni. Macam Zip punya besar saja, beli besar sikit nak bagi nak nampak belanja. Open pot, Zip takkan pakai lagi yang ular sawa tu. Sebabnya ular sawa tu masih ada isu nak kena buat dekat muff sensor dia. Okay guys, apa yang Zee nak buat dekat punya tepi ni untuk settle ke event adalah first Zee nak buat cover engine. Cover engine tu Zee nak buat Palestine punya flag lah, aman settlekan. Tepi ni pula kita akan tampal. Imagine if there is no war in Palestine. Tapi Abang Azmi ada jumpa lagi ayat yang lagi tuna, lagi padu. Dalam panjang 55 cm. Lepas tu belakang flag tengah ni sambung ke belakang, sambung sampai sini. So macam tu lah ideanya. Zee nak kena design balik. Sebabnya Zee terlupa pagi tadi Zee dah design. Lepas tu Zee terlupa nak email dekat grafik. Apa ni, Abang Azmi pun dia ada komputer lebih untuk Zee buat design. Jadi kita design dulu. Stiker sudah siap tampal. Yang tepi ni Zee buat punya message dia, iaitu from the land to the sea, Palestine will be free. Nampak pantun berapa kerat ni, man? Pantun berapa kerat? Dua kerat. Pantun dua kerat. Lepas tu belakang ni Zee buat macam ni. So, tadi sebenarnya Zee pakai hitam gloss. Tengok balik macam kenapa rasa macam sama dengan tinted. Tinted belakang gelap. Kita buat lah, tukar je jadi matte. So kalau korang nak buat, dia tak ada nak menjual ke apa benda semua. Zee cuma cakap je kalau korang nak buat, korang boleh datang kat grafis. Kalau macam nak buat macam Zee buat ni pun, boleh je datang kat grafis. Sebabnya Zee dah buat design dekat sini, dia orang ada simpan design. Korang boleh datang terus buat dekat dia. Lepas tu Zee ada lagi satu yang ni panjang ni. Punya plan dia adalah Zee nak tampal dekat cover engine nanti. Man, ada orang tanya lah, dia cakap dengan tampal-tampal benda ni, apa yang kita boleh support dengan balas ni? Aman dah garuk kepala. Aman dah garuk kepala lah. Ya, abang gelak-gelak. Aman dah garuk kepala lah. Zee boleh cerita kepada korang, kalau korang tampal, contohlah macam Zee tampal balastin ni benda semua, dia memanglah tak membantu daripada segi contohnya macam derma ke apa, yang saluran duit ke, kita bangunan dekat situ ke, kita berperang kat situ, tak. Tetapi daripada segi bantuan yang kita orang boleh bagi adalah support dia. Maksudnya kita boleh bagi exposure ataupun kita boleh bagi klan bergerak untuk bagi tahu orang apa yang terjadi pada Palestin untuk masa sekarang. Jadi bila contohnya macam kereta Zee bergerak, ada orang nampak. Lepas tu diorang akan macam, mungkin ada yang tak tahu lagi. Ada cakap, apa hal Mamat ni tampal bendera Palestin apa ni semua. Diorang akan search. Bila diorang akan search, diorang tahu, oh, Palestin tengah perang apa ni semua. So, daripada situ diorang ada minat dalam untuk tahu pasal Palestin. Dan time tu juga, mungkin diorang akan derma. Daripada situ, Zee dah bagi macam satu support untuk orang bagi tahu. Dan dari situ, kita boleh bantu saudara-saudari kita yang dekat Palestin untuk tahulah mesej-mesej ni. Jadi Zee memang buat depan, tepi, belakang untuk Zee tunjukkan kepada event lah. Mana tahu ada orang yang tak tahu lagi kan pasal Palestin, dia akan tahu. Tadi Zee dah settlekan dekat grafik. Sebab tu terima kasih kepada Grafik Motorsport lah, sebab sudi melayankan Rena Zee yang untuk membuat artikel-artikel ni. Sekarang ni Zee berada di Daihatsu Malaysia untuk Zee pergi meeting. Cumanya meeting kat dalam ni Zee tak pasti boleh rekod ataupun tak boleh rekod. Sebabnya ini adalah satu macam confidential lah. Baru habis meeting dekat Daihatsu Malaysia. Lepas rupanya masa event, Zee tak boleh nak pasang kain ni lah, stiker Palestin ni. Yelah, Zee tahulah sebabnya hari ini adalah tengah isu sensitif. So Zee tak boleh, Zee kena buka balik untuk masuk event tu. Hood beza pun, kalau dekat dia punya hood tu ada tulis Marlboro, Marlboro tu tak boleh, kena tukar, tukar pada lain. Sekarang ni Zee berada di ZH Automobile Supply. Sekarang kita nak buat tu, ambil yang atas-atas tu, letak dekat bawah kereta ni. Ini Kenji. Kenji, sekarang kita punya projek mau ambil yang atas tu letak bawah ni kan? Ya. Tadi saya buka ni masuk. Buka atas, letak bawah. Saya akan sharekan kepada korang dia punya jenis-jenis lampu dia, efek dia, benda semua. Wiring pun saya akan ceritakan juga macam mana Zee akan buat wiring. Sebabnya wiring yang Zee nak buat ni adalah special sikit, sebab Zee nak biar dia buka semasa kereta off. Sebabnya kalau tak, kita kena biar kereta on kan. Jadi jom kita tengok proses.
lampu dah siap. So kalau korang tengok dekat sini, ini adalah dia punya ni, remote dia. Dia boleh juga pakai apps. Jadi apa yang specialnya, Zip buat dia kelainan sikit. Contohnya macam kereta tengah off macam ni, Zip boleh open dengan dia macam tu. Zip boleh buka macam tu saja dengan pakai remote ni ataupun pakai apps lah. Jadi senang lah bila kat event tu, Zip tak apa ni, tak buka kereta apa benda semua, Zip boleh buka macam ni untuk showkan kepada orang lah. So kat sini ada warna-warna basic, tapi kalau kat apps jangan risau, ada banyak macam-macam warna. Kat sini ada warna biru, ada warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih, benda-benda basic lah. So dekat sini juga korang boleh tukarkan dia kepada rainbow. So rainbow ni pun macam-macam ada lah dia punya mode dia. Korang boleh tekan mode, dia akan tukar lah. Ni memang konsep betul-betul Tom Yum lah. Sebenarnya dia ada welcome light, tetapi disebabkan Zip buat direct dia, kiranya on macam ni. So dia memang tak boleh nak welcome light. Jadi dia akan terus on direct macam tu. Sebenarnya Zip buat warna ungu ni lah, sesuaikan dengan kereta warna Zip. Jadi yang ini warna memang boleh tukar lah, RGB macam-macam. Dan kalau korang rasa dia terang sangat, sebenarnya boleh buat dia jadi tak terang, pakai apps lah. Remote ni tetap boleh, apa tu, limit dia lah untuk tukar. Tetapi kalau apps, korang boleh tukar dia punya cerah, gelap. Lepas tu kalau ikut music pun boleh. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.